menindaklanjuti program ketahanan pangan yang digaungkan saat Rakernas pada 10-11 Oktober lalu, DPD LDI Jombang bekerjasama dengan Mindo Sianipar, anggota Komisi 4 DPR, menggelar penyuluhan dan pembagian bibit unggul. Acara itu juga menandai serah terima bantuan mesin pompa air kepada kelompok tani yang diketuai warga LDI. Di hadapan sekitar 1.000 warga LDI di Kecamatan Sumobito, Jombang, Jawa Timur, Mindo Sianipar memberikan berbagai kiat untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi. Mindo mengajak para petani menggunakan bibit unggul dan menggunakan pupuk organik untuk meningkatkan hasil panen sekaligus menjaga kesuburan lahan. Menurut Mindo, ketahanan pangan saat ini hanya bisa diwujudkan dengan penggunaan bibit unggul, teknologi tepat guna, dan manajemen pertanian serta peningkatan nilai produk agar mudah menembus pasar atau menciptakan pasar baru. Hal tersebut dibutuhkan karena dalam setahun, 100.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi. Sementara pertumbuhan lahan baru hanya 6.000 hektar per tahun. Perhatian dari pertanian. Jadi misalnya begini, orang tanam jagung tidak boleh semuanya dijual dalam bentuk jagung bibit. Iya toh? Jagung itu harus dipakai jadi makanannya sapi, makanannya unggas, yang dijual itu kardasnya unggas, yang dijual itu telurnya unggas. Itu kalau kita mengarahkan seperti itu, ya desa-desa di Indonesia ini, itu ketahanan pangannya akan naik. Bisa kita berdaulat dari daulat pangan, tidak sekedar tahan pangan. Kita berdaulat, kita menentukan kita mau konsumsi apa. Beragamnya bisa kita lakukan. Itulah arahnya yang saya pikirkan sesuai dengan arah yang dikatakan oleh Bung Karno. Dalam acara tersebut, Mindo memberikan berbagai kiat agar bibit padi MSP atau Mari Sejahterakan Petani bisa memberikan hasil panen yang optimal. Ia menyarankan agar jarak tanam antar tanaman padi mencapai 24 hingga 30 cm. Dikarenakan satu tangkai tanaman padi MSP menghasilkan 200 hingga 300 bulir padi. Dan hanya memerlukan 3 ton pupuk organik atau kompos dalam 1 hektar. Selain memberikan bantuan bibit padi dan bahan pembuat kompos, Mindo juga memberikan bantuan bibit singkong unggul dari Nangrek. Singkong tersebut bisa mencapai berat 5 kg bila ditanam 6 bulan, dan mencapai sekitar 30 kg dalam usia 9 bulan. Untuk mendorong peningkatan produksi, Mindo menggelar lomba tanam singkong. Para petani yang hasil panennya mencapai 23 kg ke atas atau juara 1 akan diberi hadiah seekor sapi. Selain membantu warga LDI di Jombang, Mindo Sianipar melalui staf dan koordinator lapangan program ketahanan pangan Abdul Tamsir membantu pula kelompok tani di Madiun. Bantuan tersebut berupa mesin penanam padi untuk meningkatkan produktivitas petani. Menurut Tamsir, dengan mesin tersebut waktu tanam makin cepat dan mesin bisa disewakan untuk membiayai perawatan alat tersebut. Dengan bantuan dari Mindo Sianipar tersebut, Tamsir berharap warga LDI dapat meningkatkan produktivitas untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.